Nagita Dwiki Aldama adalah pemain sepak bola kebangsaan Indonesia yang bermain untuk Indonesia U19. Pemain kelahiran 2002 itu sudah disebut-sebut bergabung bersama Asian Gary JK sejak akhir tahun lalu. Tepatnya bersamaan dengan kabar rekannya Bagus Kavi yang merapat ke klub Belanda FC Utrecht. Kini Brilian Aldama diklaim sudah resmi bergabung bersama Asian Gary JK. Jurnalis olahraga senior Kroasia, Izak Antesukip, mendapat informasi tersebut dari sumber dalam Asian Gary JK mengenai kepindahan pemain timnas Indonesia U19 dan Garuda Select itu. Pengurusan visa Brilian Aldama sudah dilakukan sejak akhir 2020, seperti halnya dengan Bagus Kavi yang bergabung bersama FC Utrecht. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Bola TV, Mirwan Suwarso, kepada Bola.com pada 4 Januari 2021. Brilian Aldama akan mendapatkan perlakuan spesial dari Asian Gary JK. Klub asal Kroasia itu akan menyediakan kursus bahasa Inggris dan juga Kroasia agar mempermudah komunikasi. Selain itu, Brilian juga akan mendapatkan pelayanan makanan halal selama berkarir di Asian Gary JK. Hal itu dilakukan agar Brilian tak menemui kendala saat berkarir di Kroasia. Getting stronger.